Hello, assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium USIM di Nilai Negeri Sembilan. Apabila saingan Piala MFL kini menunjukkan kerancakan apabila pasukan-pasukan sudah mula untuk mengintai tempat kepusingan seterusnya. Ini pengadil akan membiarkan perlawanan untuk berlangsung selama mana sekalipun. Ada terjangan dari belakang tapi peluang satu lawan satu disampai oleh Syazwan dan yang kedua. Tetapi Syazwan Syazani mencari penyelamat untuk Perak. Setelah gerakan balas yang dilakukan oleh Kelantan, hampir saja meletakkan mereka di depan. Perhatikan sekali lagi. Ada terjahan dari Hasnul Zaim. Terjahan itu lewat tetapi peluang satu lawan satu itu tidak dapat untuk disempurnakan. Sakmi untuk Firdaus. Alan bola yang baik dan rembatan jarak jauh. Memerlukan tepisan berkualiti sekali lagi oleh Syazwan. Harith Akif Syakar. Itulah kualitinya. Tetapi Syazwan membaca dari awal hingga ke akhir. Yang boleh menguji penjaga gol dari jarak ini. Firdaus mencuba. Tepat ke arah Syazwan Syazani tanpa sebarang masalah. Mirul Aiman, setoran pertamanya agak berat tetapi berjaya melepasi dua. Dilambungkan mencari Sunil Chandran. Sunil, sentuhan pertamanya cantik. Melepasi seorang pemain. Hantaran ke tengah. Syafizi cuba untuk mendapatkan kaki kanannya. Tetapi di saat-saat akhir adanya pintasan yang cukup vital dan penting. Namun, gerakan menarik dari Sunil Chandran di sebelah kiri. Menggunakan sepenuhnya pengalaman di England. Sunil dengan rampasan. Syafizi merembat terus. Oh, mengenai palang. Syafizi Iqmal dengan satu rembatan padu. Namun palang dan juga belakang penjaga gol menjadi pahalanya. Mujur untuk Johan Syazidan. Ya, ada ruang untuk beliau bergerak. Dapatkan Hafiq. Hantar ke tengah. Tandukan baik. Namun Syazwan lebih bersedia. Tandukan cantik. Dilakukan oleh Harith Akif sebenarnya. Maafkan saya. Ya, mencari jaringan kelima dalam Piala MFL. Taran tandukan oleh Regan ataupun oleh Takesh. Oh, ada kekasaran terhadap Firdaus dan itu akan membawa kepada merah. Akmal Hazim dibuang padang dan Perak beraksi dengan 10 dalam aksi penting mereka ini. Dari belakang, oh, itu bukan disebabkan oleh terjahan dari belakang tapi lebih kepada hayunan tangan itu. Datang ialah Firdaus Hasnuddin. Syafizi cuba menutup ruangnya. Hafiq. Oh, ada kekasaran dengan tangan pula. Membawa kepada pendarahan sebenarnya untuk Kelaim Naskam. Dan satu lagi kad merah yang dilayangkan terhadap Hafizi Daniel setelah tangannya melayang itu mengenai kepala dan membuatkan pendarahan kepada Kelaim Naskam. Jadi dua pemain Perak yang dibuang padang. Perlawanan yang menjadi semakin panas, semakin hangat yang menyaksikan dua kad merah yang dilayangkan oleh Izul Fikri Kamaruzaman. Insiden sebelum ini, tumpuan pada Izul Fikri Kamaruzaman. Bola masih. Tiada jari
boleh diperkatakan daripada aksi ini. Tamat aksi di Stadium Usim dinilai Kelantan 0, Perak 2, 0.